La ilaha illallah. Jadi pemimpin paling tidak pribadi santri perseorangan bagi seorang mukmin, seorang muslim bisa melaksanakan ketakwaan ini, bisa melaksanakan perbuatan apal karena wajib, apal haram, apal sunnah, apal makruh. Sebenarnya ilmu hari ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mualaya ulama-ulama ini tanpa mutaki. Mualaya ulama-ulama ini imam al-Qa'in, tapi kabeh kuncine aya dina keilmuan. Maka aktivitas tugas pesantren itu dan untuk menggapai tri program tersebut, ulama-ulama ada kegiatan tugas mualim, artinya ngawuru. Lantaran judulnya ngawuru, maka terjadi
proses kegiatan belajar mengajar terjadi kegiatan soroga, terjadi pengelompokan kemampuan pendidikan ayat tingkat ketiga, tingkat sanawi sampai tingkat ma'adu. Dinan wali terjadi oge ujian atau juga ulangan. Imam al-Mutaki sebagai sang pemimpin, maka santri pun harus punya cita-cita menjadi seorang pemimpin. Di sini dalam hal pemimpin, tugas pesantren, tugasnya ada murabbi, pengurus, direncanakan, dibimbing, kemudian dilatih, termasuk kriado itu latihan. Yang mulai Tuhan ayo evaluasi dakwah, itu pelatihan-pelatihan menjadi seorang pemimpin. Terkadang orang bisa aja pintar, mimpin juga bisa, tetapi tidak cukup sampai di situ. Lamun pesantren, lamungan sampul punya tugas mengalim jemur, bisa jadi ahli tafsir, bisa jadi ahli fikih, ahli usul fikih, pinter mah pinter, jago mah jago, Quran bisa katalah, tapi iman dari ketakwaan, maka perlu muhadib, dilatih. Lengan saukur pinter, lengan saukur bisa, lengan saukur kakala, tapi bisa mati karena lupa ajaran-ajaran Islam. Akidahnya benar, ibadahnya sah. Salah banyak kejadian. Akhirnya orang Jepang yang gelar doktor, kuliah di Mesir, mendalami ajaran Islam selama 8 tahun. Tapi ngerti ulumul Quran, tapi agama nasinto. Padahal mana yang yakinkan karena benerna Islam, mana yang benerkan mengakui bahwa Islam yanu wala yula alaih, Islam lebih tinggi dibanding agama lain. Cek mana anak-anak, semua agama benar. Bukan benar, semua agama sama. Yang mengatur tentang moral dan akhlak. Tapi Islam ada lebihnya. Di samping akhlak juga teknologi. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang atmosfer? Ternyata atmosfer diambil dari kata-kata min aktori sama wati wal'al. Bagaimana juga ilmu falak, putaran bumi yang selalu sama, kulun fi falakin, kulun fi falakin, coba dibalikin, masih tetap dibaca kulun fi falakin, artinya rotasi yang tetap, bumi berputar mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Dua-duanya, bulan dan bumi mengitari matahari. Maka Islam juga berbicara tentang teknologi. Kenapa menjadi sasaran upama utama target dari pondok pesantren itu adalah ulama-ulama? Karena ternyata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyatakan
al ulama warasatul anbiya wa umana rasul. Para ulama adalah pewaris para nabi dan kepercayaan para rasul. Artinya, pemisi atau risalah kerasulan, estafet yang harus mengembangkan lebih jauh, anu nuhuykeun ajaran Islam, itu disabdakan oleh Rasulullah adalah para ulama. Kalau kita simak lagi, ada dua kata yang berbeda. Ketika dari anak-anabi, Kanjeng Rasul menyatakan al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dari nabi judulnya adalah pewaris. Tapi kalau dari Rasul, umana kepercayaan. Apa beda? Kalau pewaris, kalau kita mendapatkan warisan harta, umpamanya berupa kekayaan, berupa uang, katakanlah 100 juta. Kita mendapatkan warisan dari orang tua, terserah kita. Mau dibelikan A, mau dibelikan B, mau dibelikan rumah, mau menikah, atau mau dikasih ke orang, itu uang 100 juta dalam diri kita, karena itu warisan kita dari orang tua. Maka penjelasan disampaikan oleh almarhum Bu Adina, pengertian warasatul anbiya adalah bahwa para ajengan, bahwa para kiai harus dalam pribadinya harus memiliki sifat-sifat kenabian. Tabligh, siddiq, fatona, dan jadi tidak sembarang orang bisa menjadi seorang ulama. Perilakunya dulu. Berupaya menduduki posisi sifat-sifat kenabian. Setelah dirinya menjadi seorang pribadi yang mencontoh kepada nabi, baru dia ekspansi. Ekspansi menyebarluaskan Islam. Ini juga untuk melebarkan, untuk ekspansi, untuk melanjutkan Islam. Sama yang Rasulullah SAW diberikan kepada ulama, wa umana, kepercayaan. Kalau kita menitipkan sebuah barang atau menitipkan uang untuk disampaikan kepada si anusian, kita tidak akan mencoba, tidak akan menitipkan uang tersebut kepada orang yang tidak kita percaya. Apalagi kalau dibilang ini uang atau emas atau barang, boleh jadi kalau kita nggak percaya, orang itu malah uangnya dikasih atau dibelanjakan sendiri atau dikasihkan kepada maka ulama yang untuk melanjutkan misi Kanjeng Rasul SAW, risalah Kanjeng Nabi, itulah ulama. Satu. Selanjutnya, imam al-mutakin, sponsor atau pemimpin orang yang bertakwa atau murabbi, ini juga isinya adalah ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafar walau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u." Hendaknya jangan semua pergi ke medan perang, ke medan tempur. Kita tahu kan? Tetapi harus ada beberapa orang yang ditoibah untuk memperjalan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan. Dalam hal ini, dalam ayat ini kaitannya,
ada kalimat riyal firu kafar. Jangan semuanya pergi ke medan tempur. Jangan semua masuk ke medan politik. Jangan semua jadi pedagang. Karena dagang, kalau benar-benar dagang, itu mananya sama dengan jihad. Atau kalau dalam pertempuran jihad melawan, mempertahankan Islam atau menyebarkan Islam dengan pedang, dengan senjata, jangan pergi semua. Harus ada satu kolonto ifatun, ada satu kelompok yang tafakkur fi din, yang mendalami agama. Jadi para santri mah cari jingle lah. Murid jihad sing hafal dari nauna, dari jihad. Murid dakwah sing hafal kalmuna. Murid kerajaan kamat tak kitabnya. Adardir sembika dardir dor ke dia. Ya kan? Kula wak ngomong lamun can bogadalna. Kula sembarang dedengnya ana usumho. Usumha. Urang teu boga ilmu robah pinter. Kayak baru bakal kembali kan? Bakal kaki. Umat ayo nanya ke akang, umat carana sakanya setina nang tinawa, malena sing pinter. Lama lu pinter mampu nang. Lihat apa kau fiin. Di sini ada kalimat waliyum biru kaum ida rojau ilami dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi dari Tuifa berangkat balik di kemana? Kata Tuifa, aku yang itu juga adalah sang pemimpin. Murek jihad, murek berjuang, datanglah kasa kaulah. Karena pulangmu dari sepuluh. Jadi imam mengutaki ke sini adalah sahab. Ulama. Tak cekwama ulama itu disebutkan kiai. Nulisnya KIAI. Singkatan. Lajeng bahasa Sunda mah kirata. Kirata tadi kira-kira tapi nyata. Porsi cokor di sisi celana dipancang selawasnya. Oh, sabar-sabar apa kecuali mata sabar langsung berana sudah. Masuk penuh katu olah tu mana kerja. Pancal berenang itu bukan jalan berdiu. Itulah ulang. Kemudian masih dalam masalah kategori imam al-muttaqi al-ulama sang pemimpin. Ali menyatakan bahwa ini kasuran Sayyidina Ali, dan yang juga menyebutkan ini adalah hadis. Tapi akan pernah baca ini sebuah hadis. La islama illa billah. Tidak ada Islam kecuali Islam itu mempunyai kekuatan. Wala kuwata illa bi jama'ah. Kekuatan tidak akan tercipta tanpa adanya jama'ah. Alhamdulillah. Di Indonesia, umat Islam, bangsa Indonesia adalah single majority, panglobat lebih dari 80%. Tapi wala jamaah tadina bilimau uhati naun-naun, tak ada gunanya jamaah yang begitu banyak kalau tidak terpimpin. Wala jamaah tadina bil imam. Sebesar apa skala kepemimpinan itu? Tergantung. Ada yang sifatnya nasional sanegara. Ini kita belum punya pemimpin Islam sanegara. Ada juga mungkin seprovinsi atau mungkin sekabupaten, jauh-jauh ke ini. Samit tahu kuda.
Kenapa Mikrula sampai hari ini bisa tetap besar, bisa tetap jaya, masih tetap berdiri? Karena ada lain-lain. Timbalan jamatan labil, ayah agung terstruktur, ayah lemci, ayah muda. Itu dalam upaya-upaya Mikrula untuk menyatakan bahwa wala jamatan labil. Akan tetapi juga bahasa pemimpin kepemimpinan tidak akan ada arti apa-apa. Wala imarota illa bintu. Pemimpin lalu gunanya, lalu manfaatnya lalu teritaan. Maka oleh karena itu, kalau kalian para santri ingin besar, ingin cita-cita tercapai menjadi ulama amin atau imam mutakin, dan setidaknya menjadi seorang mutakin, maka jangan pernah untuk melawan yang namanya bumi. Baik RC, Rois, Renato, Rois, Asrama, Renato Tia, atau Rois. Apa perintahnya itu dalam perintah sang pemimpin? Memang tidak disanakan. Tapi kan Rois ini juga bagian dari kepemimpinan. Maka tetaplah taat dan patuh terhadap aturan-aturan pesantren, sebagaimana telah engkau ikrarkan ketika kalian masuk. Semua ini Alif, Rofi, Adik itu dalam keadaan semangat jihad, semangat berjuang. Kalau menurut semangat berjuang kurang jajan seperti pagi guruna kor dunia itu lulus jadi guru namun di wilayahnya dan semua itu harus dilingkari dengan lingkaran kalimah thayyibah. Lama menjaga la ilaha illallah. Lama menjaga illallah. Yang kita kerjakan untuk melaksanakan ibadah lama mudah di Allah. Tapi terkadang ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika kita mengajar, ketika kita sedang belajar, ayam itu mengganggu berjajar dan memakai HP itu tidak berlumat sah. Guru nak ngajar dan kakak ngawe aja musiknya. Cukup ulama muda, tapi kujuwengku ulama lupa. Kade, misalnya ke sholat ayat parintah musiknya, ayat parintah musiknya. Iji tu bisa marintah, iji tu bisa ngatur, iwati aturan-aturan Allah jen Rasul. Sumbernya diwati Al-Quran dan Al-Hadis selebihnya lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan mardo. Ini semua bukan nyanyian, ini semua bukan foto morgana, ini semua bukan sekedar keilmuan, tapi senantiasa terus bergerak, berputar dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Baida Farouk Davanson, Waila Rubi Kaparto. Satu proyek, satu silat selesai. Begitu selesai, mulai cici pindah dari tangan di silat Musajina. Taman Triano, Sabada Riano, mendengarkan arahan-arahan Riano berikutnya maca Quran. Dan bisa maca Quran, maca solawat. Dia bisa maca sholawat, maca subhanallah, cikir nambah yang bisa jenah. Dia bisa kene, apa tem kita ngomong. Tapi langsung ngomong jiksa.
Terus itu balik ini doa bersama tawasul karena bacaan Al-Quran tadi. Wa'idah farokta masuk tamat kedua dengekan anu adan isya. Tamat adan isya sholat qobla isya. Wa'idah farokta masuk tamat sholat isya ayat komat tulinau salam bersama. Jadi selalu berputar-putar, jangan pernah mau berdiam diri. Bergerak dan bergerak. Itulah kelumit pondok pesantren, program pondok pesantren Miftul Huda. Jadi pada intinya Miftul Huda bukan hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, tapi akan menciptakan bagaimana umat Islam itu benar-benar berdaulat bawah kepemimpinan sang ulama atau kiai, apalah namanya yang ajengnya, ya ustaz. Tiap-tiap daerah beda, di Garut Aceh, di NTB, di Kalimantan Selatan namanya bukannya tuan guru, di Banten abuya. Tapi yang jelas kan itu ulama. Kalau kita lihat lagi definisi ulama, ini akan lebih malam-malam. Tapi kita catat bahwa ada 4 tugas bagi ulama. Pertama, wali. Yang kedua, muaddin. Ketiga, robi. Dan keempat, jahi. Melalui riadahnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita ulama. Jadi ulama-ulama ini sekaligus juga imam atau takdir tinggal takdir, sehingga orang itu bisa benar-benar melaksanakan fungsi-fungsi tugas ulama. Allah benar-benar menciptakan kau yang sebagai wali, juga sebagai muadzin, sebagai murabbi, dan juga sebagai kiai. Saja barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sesuai bakal.